Saya sudah berada di dalam Masjid Husainiyah di San Antonio, kota berpenduduk 1,5 juta orang di negara bagian Texas. Ini perpustakaannya. Oh, dan saya lihat ini ada buku Catholic Ethics. Ini dalam masjid yang untuk berjamaah nanti. Ini mihrabnya. Dan di sekelilingnya ada kursi, biasanya untuk orang tua yang tidak mampu berdiri. Dan ini ada dua anak, saya barusan tanya tadi, ternyata ini dua bersaudara asal Baghdad, Irak, baru 3 tahun ini berada di Amerika. Dia bilang senang di Amerika. Dan saya juga cerita 5 tahun yang lalu saya ke Baghdad. Ini mereka lagi menyiapkan untuk buka puasa. Buka puasa di Masjid Husainiyah di San Antonio.